Emas ke-12 Malaysia. Ratu trek negara, Sherin Samson Balaboai berjaya mengenepikan cabaran diri terkuat dari Vietnam dan Thailand UK memenangi pingat emas di Sukan Si Cambodia 2023. Atlet olahraga wanita negara, Sherin Samson Balaboai membuktikan dia, Ratu, bagi acara 400 meter M di Asia Tenggara apabila memenangi pingat emas dalam acara berkenaan yang berlangsung di Stadium Morodok Tekoh sebentar tadi. Sherin yang diletakkan sebagai harapan untuk membawa pulang emas dalam sukan olahraga membuktikan dia sukar digugat apabila menjadi individu pertama tiba di garisan penamat dengan catatan masa 52.53 saat. Sherin yang berpengkalan di Amerika Syarikat berkata, walaupun berhadapan dengan kesukaran seperti keadaan cuaca dan perlu menyesuaikan diri berikutan tempoh penerbangan lama untuk ke Kemboja, namun halangan itu baginya bukan masalah besar untuk mencipta kejayaan dalam acara terbabit. Saya berusaha keras untuk memenangi acara 400 meter di Sukan Si sejak menyertai temasya dui tahunan itu pada 2015 sekaligus ia terbalas dengan kejayaan ini. Pada masa sama, segala latihan Amerika Syarikat membantu untuk meningkatkan lagi keupayaan terutamanya membabitkan teknik larian dalam acara 400 meter. Apa yang saya boleh saya katakan, tiada cabaran besar cuma mahu buat yang terbaik selain turut mendapat sokongan daripada keluarga, katanya. Mengikut rekod, Sherin sebelum ini berjaya meleburkan rekod kebangsaan dalam acara 400 meter yang berusia 30 tahun milik Allahyarham Rabi Abdul Salam yang mencatat 52.56 ketika melakukannya pada tahun 1993 di Filipina. Pelari berusia 24 tahun itu memadam rekod berkenaan menerusi catatan 51.80 di Kejohanan Olahraga Tahunan Mid-SAC Release ke-63, California, Amerika Syarikat, bulan lalu. Sebelum ini, dia juga pernah 4 kali meleburkan rekod kebangsaan acara 400 meter dalam Dewan dengan yang terbaru ketika memenangi emas di Kejohanan Trek dan Balapan dalam Dewan Division 2 Persatuan Olahraga Kolej Kebangsaan, NCAA, di Virginia Beach, Virginia, bulan lalu. Pada ketika itu, dia melakukan catatan 52.27s.